What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain...
Kamu kan untuk dipanggil ke sini. Udah, Feb. Tadi ibu tidak terpaparan, katanya kalian bertiga membeli temennya itu CCTV, betul atau enggak? Sering minta uangnya, sering marah, iya enggak? Itu cuma buat senang-senang sama aku, buat main-main. Main-main, minta uang, malah buat main-main. Terus uangnya untuk apa? Kerja. Kamu tahu nggak itu betul atau salah? Salah. Kalau tahu salah, kenapa itu dilakukan? Kalau saya ingin kamu berada di posisi Siti, bagaimana? Sedih. Sedih, cengkel, ya kan? Kamu minta uang ini, padahal itu uang untuk transfer, uang untuk jajan, untuk makan. Kalau kamu ambil, kamu minta, terus di situ bagaimana? Kamu pikir nggak sampai di situ? Ya? Kamu merasa bersalah? Kalau seandainya kalian melakukan lagi kesalahan, kamu mau diapakan? Kamu berjanji mau apa? Mau diapakan? Masalah itu aja. Masalah itu. Ya. Terus sisi itu bagaimana? Mau memaafkan teman-temannya? Kalau mau, CCTV sudah mau memaafkan, berarti kamu janji bertiga tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Tidak akan malah lagi, tidak akan membeli CCTV lagi. Kalau sampai bukti tahu kalian bertiga malas, bertiga membeli lagi, kamu siap mendapat hukuman? Siap, Guru. Okay. Ya, untuk saat ini, bukti mata. Kalian ketika harus meminta maaf sama si Siti. Janji tidak akan mengulangi lagi. Jelas ya? Jelas. Oke, sekarang kalian ketika meminta maaf sama si Siti. Ya. Maaf ya, Siti. Maaf ya, Siti. Oke, ya gitu. Masalah sudah selesai, jangan sampai pulang kembali. Ya. Nanti kalau seandainya ketika masih bully kamu lagi, nanti laporkan ke polisi. Oke ya? Iya. Oke. Kembali ke kelas. Iya. Kalian juga dapat membantu teman-teman kalian yang terkena tindakan bullying, dan kalian juga bisa menasihati teman
Mas. Apa sih?